yang kau stop. Hari tu kan. Saya siapa dah tak tahu nak cari kat mana nak dapat kualiti yang sama. Memang betul, tak ada. Habis tu pergi kat mana tu? Saya macam-macam tempat dah saya try. Okey, apa-apa nak WhatsApp. Sekejap. Okey, thank you kak. Okey, sama. Eh, tak apa kak. Okey. Okey, laju lah ni. Okey kak, thank you. Ambil frame, wah memang puas hati lah hasil akak ni. Akak ni lebih kurang 4 bulan dia stop. Dia stop bukan sebab apa. Dia punya kedai kena, tak silap kena rompak. Jadi barang-barang printer dia banyak kena curi. Mungkin ada orang sabotaj kot. Tapi hasil akak ni memang terbaik lah. Baru je tadi submit album dengan frame tadi dengan klien. Alhamdulillah, klien gembira sangat. Sangat hasil cantik. Memang puas hati lah, puas hati kalau tengok klien suka hasil kita. Bukan senang nak buat macam tu sebenarnya. Tapi kalau dapat buat, oh memang puas hati. Puas hati gila. Sekejap je cuti. Sekarang dah nak balik. Yo, malas je nak balik. Nak pergi ambil beg dulu sekejap dekat ITC. Nak guna untuk next week. Okay, dekat sini kita nak tunggu Almi fotografi. Hari tu naik kereta dia tertinggal topi. Tentu time shoot tunang. Saya time shoot majlis tunang dengan dia. Lepas tu naik kereta dia. Jadi topi tertinggal. Jadi ni pun nak ambil. Dia dah sampai. Oi. Topi aku. Topi aku ada? Yeah. Topi dah lama dapat juga pakai. 60. 60. Cash. Dah dapat topi. Eh, tak ada lah cash. Ha? Oh. Ya. Yeah. Okay, topi dah ambil. Ini kita nak pergi lepak sekejap sebab jarang jumpa. Boleh katakan sebulan sekali lah. Kita lepak minum sekejap. Dalam setengah jam 40 minit. Lepas tu kita gerak terus balik Johor. Arena macam tidur dalam sejam tak boleh dah.